kamu mirip mama aku deh. Ajak cerita oh, shoulder to cry on gitu ya Beb ya. Terus di gue nya modus, sok-sok curhat nangis. Ya kayak ih cegil gitu ya. Gue gak seru. Padahal emang pengen pelarian aja aja. 2,5 Gue kurang deh kayaknya. 2,5 lah. Emangnya cowok lo gak marah? Oh. Gak apa-apa nih. I like it. Aku suka yang bad boy gitu kayak. Emang cowok lo gak marah? Kan lo tau gue punya cowok, masa gak marah? 4,5 sih menurutku. 3 lah. Mindset gue jadi kayak misi gitu. Lo lagi deket sama siapa atau lo lagi pacaran apa enggak? Selanjutnya kayak, tapi kamu lebih cantik natural sih. Yes, I am. Berapa ya rate-nya? 3. Kalau kamu cinta? 2 deh. Naturalnya cowok tuh sebenarnya dandan tipis. Menurutku, aku 1 lagi. Kenapa emang? Kalau nggak natural kenapa? Lipstick mahal. Mahal. Wow. Kalau lu kan udah nikah ya, jadi suami lu sempat bilang lebih suka lu baru bangun tidur atau waktu lu lagi mau kondangan gitu? Telanjang. Lu kan indie home. Kalau orang mimpiin tuh tandanya apa sih? Bohong. Tergantung mimpinya sih. 5 deh gue. Soalnya kan pasti dia kepikiran sama gue sampai ke bawah. Tapi bohong tau itu. Cuman gue seneng kalau dimimpiin. Tapi kalau gebetan mah semuanya kayaknya beka deh aku gitu. 4,5 lah. Sebenarnya masih ada kata-kata gombal yang enggak ada di sini ya. Apa-apa contoh? Kayak kok kayak begini tuh cuman sama kamu doang. Enggak. Aku tahu. Kamu mirip mama aku deh. Tua lo maksud lo. Jadi kalau misalnya ada kalimat-kalimat seperti yang tadi, dia menurut gue. Apa? Jangan mudah. Jangan mudah. Tertipu. Katakan tidak. Padahal gombal.